lah di sini dari segi Arun dalam keadaan yang lebih selesai lagi lah bukan count. Oh iya kah? Adalah sisi meniti. Tapi kalau emblem tank dah juga so. Banyak sisi untuk membentikan pergerakan lawan emblem tank di bagian tengah. Emblem common dapat damage yang agak tinggi. Apa icebox? Yang agak tinggi. Kenapa mau game emblem common gila? Dia mana ada mana? Yang juga untuk enggak maksudku kalau icebox emblem tank. Boleh ya, boleh kau. Ya boleh, boleh, boleh dia Anwar Lord, tapi dia kena item tank dulu, tak boleh war rage pertama. Sementara di cepat tuh kita punya Tiragar. Esbok memang emblem tank dok. Ya emblem tank dia kena buat armor dulu dok. Kalau dia mau layari. Itu komen kenapa? Tapi Prepti ini jago betul Lord nih guys, serius aku cakap. Oke nice. Oke mati dorong dua nih. View sama Prepti Z. Waduh, ada datang Kalti Z dok. Kalti Z datang sebagai hero anjir. Dibaca oh tactical dorang. Gila anjir. Dia cakap lepas ni. Serangan jantung, geng. Serangan jantung. Aku suka lagi gelapnya Epi Brand. Hidupkan peserta tadi. Kelebihan akan mula dimiliki oleh Falcon Epi Brand. Terutamanya. Kalau kita melihat sekarang ini, FTZ. Nampakkah kalau lapu-lapu? Tidak sahaja disikat masuk dengan panas slash. Tapi membalas dengan libasan pedang. Bravest fighter. Grok Roma tadi up better. Sih lagi cuba untuk bertahan. Kenapa grok so? Kenapa grok so? FTZ juga dengan nyawa yang kenapa grok? Tenanglah dia kombo ini dengan cuba untuk membuat tendam. Memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi kepada FTZ. Mungkin untuk membasikan. Plus combo lah. Spell flicker di sini tetapi FTZ dia boleh tenang masih lagi menyimpan flicker tanda tadi depan panel slash boleh saja digunakan pada bila-bila masa jadi you do well giant perlu berwaspada perlu untuk berwaspada Yum ditarik real world preface ke tempat orang pemain namun ada pada tapi Minam Fury jika bukan akan coba untuk menghalang pemain-pemain Indonesia yang nice kalau kill Roger dia mati selamat untuk melarikan diri. Dua berbalas satu. Dua orang terkubur. View dan juga Kalti Z untuk sebentar. Nice. Real manipulationnya cukup mahal daripada Stormy sebentar tadi. Membentikan pergerakan. Ali pasukan takkan dipimpin dengan begitu mudah. Skies sedikit nakal mencolek kerana creep. Jungle milik Falcon Epi Brand untuk memperlahankan farm yang dimiliki oleh Kal Tizi. Di bagian atas kalau, nampaknya Flat Tizi pula Giant, susah dia punya yang menghapi sikit masalah edit ini penting dok. Dia boleh counter back dok. Ya, pedau bro, dia nawannya low tapi tiba-tiba tekan ulti. Dia bunuh satu orang dulu sebelum mati. Jago sih. Main daripada pasukan Yuri Giant. Percaya untuk memaksimalkan rotasi bersekai. Sekarang sudah pun langkah di hadapan Kal Tizi daripada sudut farming. Tapi yang saya risau sekarang ini adalah daripada sudut goal laner. Innocent agak very nice guys. Yudo mekanik tinggi so, kena ingat. Ya, sebab Yudo mekanik tinggi. Jadi, orang lain boleh layar je. Tapi Yums memberikan asakan gangguan bakal Tizi untuk melakukan rotasi mendapatkan fun. Dan lihat di bahagian purple buff. Skies membalas semula. Gila buat Skies jo. Gila yang buat Skies. Jadi pencuri so dia jo. Kaltizi sebelum ini dibalas semula. Gila nya. Tak pam baru je tu guys dibikin. Dan ia cukup cukup berbaloi. Itu cara-cara main Nolan guys ya. Kena steal jungle. Supaya dia sebab Nolan ni kalau sama-sama fed kan untuk mendapatkan jelek dok dia kena ada gold lead juga sebab kena ambil risiko untuk main dia Nolan dia kena lebihkan sikit sebenarnya poking di bagian tengah mungkin cuba curi lagi sikis mantap dapat sikit poking damage flat easy menggunakan aliran deras sungai ini untuk menghampiri kawasan betul. Kita. Betul. Sudah mainannya Yum. Kalau dia main Yum, kan dia tunggu enemy yang datang. Yang jadi kena pandai untuk dikenakan poking oleh Stormy. Kira-kira di mana enemy akan lalu. Tizi juga terpaksa untuk bermain dengan lebih sedikit pas. Gwen. Skies memberikan damage dengan Tizi. Kram lompat duluan, Faramis, pop, terus pecahkan so dia waduh. Penggunaan Blade Fighter mengakibatkan dua ultimate dibuka secara serentak. Yums mati, Pew mati, nice sekis. Flap Tizi mati. Nice. Gila, gila, mahal. Super Marco. Masih melawan guys ya, walaupun. Dia kasih-kasih kawannya pusing.
Adakah akan dihancurkan? Nampaknya tetap dimiliki, tapi benar ini. Dapat 2 mid guys. Oh, gilanya. Gila, gila, gila. Berlipat kali ganda. Player, gitu Bagas, gitu. Kamu nak percaya pro player guys. Oke, edit. Ianya akan memenangkan mereka mendapatkan call map dengan lebih mudah lagi. Lihat, dulu saja memberikan tekanan di bagian atas. Dan satu perkara yang bijak, flat ini kami tak nampak. Satu perkara yang bijak dilakukan oleh Yudu Red Giant adalah untuk memastikan Nosen pakai pelik kan. Keduanya tidak mampu untuk memberikan impact yang lebih besar. Habis sekali waktu itu di bagian atas. Mereka nak memberikan bantuan kepada Flaptiz. Dia buat War X tu. Dia buat Intoker. Biar War Indonesia Supermarko. Mati. Dia tekan Purify tu. Wih, dia kasih hilang bug. FFT si mati lagi. Dia kasih hilang bakaran tu guys. Ya, di dua kawasan berbeza, namun penyiksaan tidak bisa mereka guys. Dominasi mula dimiliki, perbezaan ekonomi dapat mencapai 3,000 gol. Di antara kedua pasukan pada minit yang mengambil tujuh buat ketika ini. Lapu-lapu Irwan Dalan Filipina guys ya. Ketika ini adalah terus menerus melakukan asakan. Ay, asal purify, terbakarnya tuh geng, terbakarnya dia mau silang. Oh Gwen mati, udah selamatkan dia Gwen. Akan mampu menyelamatkan rakyat sepasukan. Satu peluang saja dimiliki. Peluang kedua tidak berbanding dengan Nerdrap tersebut. Nerdrap Jaya dapatkan 5 kill. Kram gila-gila, jijak, jijik banget tuh kram guys. Kenapa mereka membawa masa lapu-lapu dan juga Nolan. AOE damage yang mencukupi untuk melakukan burst. Oh Alti, dia lompat di depanmu. Seakan-akan Netherswam sebentar tadi hanya berlaku sekelip mata sahaja sebelum diletupkan. Dan itu yang memberikan ruang pada Yudu Wajan. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan kill dengan lebih mudah. Guys, dengan tekanan di bagian side lane sebelum melakukan pergerakan ke arah turtle yang ketiga zoning juga setelah game. Diorang ada 2 DPS, tapi ada Stormy dok. Stormy ini counter semua dok. Cuma Super Marco tu lah. Boleh dok. Stormy mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu untuk satu. Very nice. Satu. Sekarang sikit tetap saya. Bukanlah pertukaran yang berbaloi dilaksanakan oleh. Load lah, preload. Apabila adanya preload, itu adalah pertukaran yang cukup bernilai. Tiada retribution untuk akan Happy Brand. Tetapi mereka sepertinya akan ingin mencuba. Tiada retribution. Tiada retribution. Dorong paksa kah? Oh my god. Oh, ini Sosin dah. Sebaik ini Sosin dapat tu. Oi, seram tu. Oh, Sekis buat jantungan dah, Sekis. Akan berjaya untuk menyelamatkan keadaan, tapi bikin takut doh. Hey. Sudah pun cukup berpuas hati dengan lot yang didapatkan. Berdisiplin. Mana ada lot tu total bagi kita dapat mendapatkan lot. Bagi aku salah cakap tak perlu bagi. Limit 5 lot sebenarnya bug tu guys tu. Minit 7. Bug. Sakit sel kram. Begitu agresif. Semangat berkebar-kebar. Di saat peluang sudah pun bermula di Queen City Mall. Sekes, curi sekes. Aduh, aduh, Yumski. Aldi ski. Yum, Aldi ski. Oh, salam ini gila di atas game. Salam ini. Untuk menumbangkan pemain ini. Salam ini. Nasib baik, doh. Nasib baik. Wih, tiada Yums, doh. Jangan, doh. Allahu Akbar. Yums tiada. Disiplin, doh. Nice, Kram. Let's go, Kram. Innocent. Kasih rata, Sen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, bahaya, doh. Sumpah. Sabar. Wih, jangan bagi dong snowball do. Allahu Akbar. Wih, jangan bagi. Waduh, ada lot tadi. Disiplin guys. Berada di bagian atas. Cium tiada gila tadi. Iya, padahal tak payah fight. Tapi dorang termasuk sudah do. Macam mana? Aduh, kau bagi dorang snowball do. Namun begitu keren. 3 kill. Kosong kematian, 5 assist. Sememangnya Bear Fighter buat sedih, ini sedih. Bagi pasukan Gegasi Merah. Begitu yakin Sen, let's go Sen. Your time is now Sen. Stand sama Stormy ini, punya time. Situasi yang belum sesuai. Follow up ini tidak mampu dilakukan dengan begitu cemas. Jadi, tenang. Tenang, Kram. Aku minta maaf dekat peluang yang terbaik untuk anda bersinar. Bukan aku yang salah, Dok. Salahnya... Masih lagi belum ada sebarang kematian walaupun bermain dengan cukup-cukup garang dan cukup ganas. 3-0-5 untuk Ikram. Tapi di atas 4 minit. Ya. Aku nampak juga. Bug.
cari dominance eyes untuk memperlahankan juga attack speed yang dimiliki oleh Super Marco ini. Beza gol berapa dok? Tapi 2 koi dok, beza gol sama miskinnya Kaldizi tu. Macam tak ada item mo. Kemana dia tersebutnya? Sepertinya gak bisa farming guys, kesiannya lah bah. Jadi Roger tuh bro. Sekarang ini dengan 25 saat. Kau tahu gak kenapa Roger boleh farm laju, jungle boleh farm laju, boleh farm lambat. Sama ada. Semua tergantung Lord akan dimiliki oleh siapa. Sebenarnya. Saya tidak merasakan itu adalah itu masih sini yang sebenarnya persaan ini. Level apa nih, minit kelima kita gerak kan? Menyaksikan status tapi sampai kita di bagian atas. Landing apa semuanya, jangan yang ambil, kalau nggak dia fade. Berikan berbahaya. Waduh sakit tuh, sumpah. Kalau dia sakit sudah tuh. Sekarang ini Flicker tiada untuk menggunakan punya power spike dong. Baru saja mulai untuk Cloudy kan mid game macam mana. 14-13. Tapi 3 item Cloudy game, kamu tahu sudah macam mana ultinya dok. Tapi sakit nosen lagi so, kalau lihat game aku rasa. Tapi dorong ada anu dok. Tapi dorong ada Ogwen sama Pew tu dok. Yang membuatkan sustain lama dalam fight. Mula bergerak bersama buat kerja ini. Itulah kita cap dari awal. Untuk mendapatkan posisi di kawasan lot dengan lebih selesa. Tetapi sedang diperhatikan oleh Kramps. Biasa. Fighter kita yang paling terberani di bahagian hadapan. Claude Faramis. Berani di hadapan. Mengetuai bahagian serangan. Kalau kamu lagi lah guys. Minta todak dulu Claude Faramis. Bagaimana yang Claude Alti Faramis pun alti. Blazing Ghost. Sentuh. Oleh Innocent. Eh bahaya lah ni. Eh jangan lu. Buat something lu dok. Jangan terus slot tuh. Lock dance dulu, lock dance dulu guys. Lock dance dulu. Tak banyak bezanya untuk dua god laner ini. Lock dance dulu. Kedua mereka dengan itemization di peringkat yang sama. Sekarang ini satu timpa yang cantik. Wih, seram sel guys. Okay, tengok. Untuk mengumpan Ogwen. Okay, set guys! Kemudian balas mulai dengan Ryu. Set guys! Yosami buka ulti. Wih, tiada orang juga dalam tuh. Kaldizi dapat. Allahu Akbar, kena Stormy mati. 3-2, 3-1, nice, very banget. Tapi Super Marco dengan Kaldizi, free pump dok, free hit. Allahu Akbar. Balik dok. Untuk berada di hadapan dengan 2 kill. Yang dimiliki free banget. Claude sudah jadi itemnya, gila. 3 serantai sudah tiap bro. Claude. Ada one lagi soal. 3 serantai tambah one. 3 serantai tambah one. Jain pula pemain. Dengan defensive. Tambah one. Ada one yang sudah. Tapi dengan luminous lord ini. Namun begitu. Mungkin serangan yang terlalu awal dari Yudhuya Jain. Sebentar tadi memberikan ruang kepada pakan api pen. Melakukan serangan balap. Boleh pick up. Sekarang ini kita dapat melihat. Guys, coba untuk melakukan. Sen, let's go Sen. Sen. Please Sen. Let's go Sen. Manusia. Super Roger. Okay, bye time nice banget, bye time cok. Biar free clear. Apa dia berkorban so, biar free clear. Sometimes begitu dok, jungle kena begitu dok. Sukar untuk kembali keluar. Supaya orang memilih untuk kill kan. Yang lain free clear. Kedudukan yang sangat selesa. Yeah. Mereka pada saat ini berjaya untuk mendapatkan semula momentum yang diperlukan. Kedudukan gol sekarang tidak lagi menjadi apa-apa. Penentu dalam permainan ini. Ya, tiada lagi perbezaan di mana sekarang ini pekerjaan PPN masih lagi cuba untuk mencari uang untuk melakukan team fight. Namun begitu masih lagi berdiri teguh. Tak seru gila so PH lawan PH. Dengan lebih mudah lagi. Cuma sekali. Tak seru do final PH lawan PH, tolonglah do something do, comeback do SRG. Oi, ada pistol sudah dok, mati dok, suruh Yums nih. Yums Scrum siapa dia pergi buka mati depan dok. Hanya onward dan Ashatter di dalam skill set kelima-lima pemain Yuri Rijain ini untuk menghentikan Blazing Blade daripada Super Marco. Tapi itulah sebab kenapa Super Marco sekarang ini 3 kilo kutuan kematian dan juga 4 SCP dalam pusingan ini. Betul. Agak bebas untuk bermain dengan agresif. Cukup satu orang buat momen yang lain boleh masuk sudah. Untuk ditangkap oleh pasukan Yudhu Agent. Tetapi kalau berjaya, ianya adalah satu habuan yang cukup besar kepada mereka untuk mendapatkan kemenangan. Sebab apa? Nanti pulupnya Claude Faramis itu. Berbaki. Minta tahu dah Claude Faramis. Sekarang ini cukup teliti. Kau tengok sakit tuh. Kira-kira dimensi besar. Lihat bagaimana. Baru dua kali attack guys. Paruh saja wah. Suara pistolnya sudah guys. Ini kalau Kram zoning, siapa zoning Super Marco tuh memang dibantai orang depan nih, front to back ya guys. Front to back ya nih guys. Jadi bahasakan terlebih dahulu. Tak boleh buat terlalu lagi. Cuba untuk memberikan tekanan. Jangan bagi pula item dok. Anjir, Ogwen buat
Do anu do. Berikan poking damage. Lain. Okey okey okey. Gerakan tambahan. Ram dah ada position. Wah, gila. Apa yang terjadi? View ulti. Weh weh. Blizzing Blade ke Astagfirullahaladzim. Free bodoh Blizzing Blade nya aku rasa. Astagfirullahaladzim. Free hit do bosko. Dia punya anu do. Allah. Pasal aku bilang. Nampak do tadi. Dia nampak do cara masuknya tadi. Ah. Menumbangkan innocent. Dua kill dimiliki pembalas satu. Semualah kosong counter. Ah. Berada dalam kedudukan yang cukup sukar. Iyalah kau ah. Terus stun ke atas juara pemain. Shut down juga dimiliki oleh Submarco. Lord ini pastinya mustahil untuk dikliki oleh Yudhijan lagi. Tetapi siapa? Nathan. Nathan ingin mencoba kalau saya dong sepik mos kok tadi tuh. Nice. Mati. Allah Akbar tak mati. Tak boleh dah. Jangan paksa lah. High ground. Ada YB, ada YB. Tapi Astra sedang tetap bayarnya Epic Brain. Bangsat. Iya, dong dia teamfight so. Ini yang saya katakan sama. Nah, dia macam terlalu bebas buat kiri-kiri ini. Tak ada jawapan yang telah pun disediakan. Betul. Dia macam mana kan? Dia macam mudah untuk dimainkan kan situ ya. Dia execute. Ya itu Rejayan ni macam tak tahu macam mana dia apa tujuannya? Apa tujuannya dia orang pick ini dengan pick itu kan? Mau counter back kah atau mau start engage kah? Barulah menggunakan minion free. Jadi mungkin kali ini Yudu Rejayan. Tapi aku rasa dorong mau high ground lah soalnya. High ground kah? Tak juga. Ya, mereka secara jujurnya tak ada hero-hero setup yang besar. Mereka mengharapkan kepada real world manipulation. Tapi aku rasa high ground kuat juga nih, Sarji guys. Sarji. Ada YVE. Dikit ke Submarco. Cemerlang. Seki susah cari makan sebagai nyawa terakhir berjaya untuk dipertahankan. Tapi bagaimana dengan menara terakhir ini? Nolan nih, dia masih lagi berada di bagian bawah. Ada hero untuk dia baru sedap. Dalam perjalanan satu letakkan saja akan meletakkan ini. Wih, drone biar lot tuh. Iyalah, tak boleh tidak mikir juga kekal pada disiplin. Sekarang juga berjaya melakukan play supaya di bagian atas. Tetapi Kalti sih mencari dia. Oh, dia retri dok. Dia retri. Tetapi kau mati kali ini. Terlalu garam. Terlalu suka. Uish. Kalau dia dapat tukar tadi, mati Seki. Aku dah tahu kenapa dia biarkan saja. Allah Stormy, Allah Akbar. Ah, seram sih Stormy. Banyak buat jantungan Stormy. Tadi. Selamat pulang ke dalam base semula. Tapi sekurang-kurangnya okay, masih. Oke, gerakan tambahan konsil. Stormy juga. Bahaya dong. Okay, masih ada ulti guys. Hati-hati dok. Nice dok ni sumpah nice. Oke, sudah tidak ulti. Kejar kah? Untuk melaksanakan serangan sedikit terpadam dan sekarang ini boleh comeback dong ni guys. Allah Akbar Kram, jangan offset Kram. Wih, dorong boleh counter back dok. Ogun masih ada ulti guys. Jangan aduh. Ente do. Farami siap pakai ulti do. Kenapa masih go? Yang lain masih ada ulti. Terkubur. Tiada lagi. Turang macam anu ba eager to win sebab Moskop tiada ulti, Farami tiada ulti. Kepada ahli-ahli pakai DP Grand kita faham. Mereka melihat dah tak ada Nether Spell, mungkin cubaan yang terbaik tetapi tiada high ground so. Ente lah yang aku rasa so. Pergerakan pakai DP Grand mudah untuk dilakukan kiting. Sekarang ini serangan kali kedua daripada pakai DP Grand. Ente kerbau ada ulti do. Dia buat anu, dia buat fleeting time, laju dia ultinya dok. Nanti ada ultinya ke bawah, nanti aja lagi, Kristal terbuka keluar. Satu menjadi dua, satu menjadi lebih. Untuk pasukan Falcon Sembilan, mari ke depan memberikan mereka kelebihan yang lebih besar. Tiba-tiba ada ultinya tadi aku nampak kerbau, mampu. Pembalas kosong buat kerja ini. Wei clean sweep dok, tolong clean sweep dok. Clean sweep dok, ada Rejayan. You do it, Giant.